Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya mencoba mengambil video tentang tanaman adenium, di mana satu tanaman ini sudah saya lakukan penyambungan atau stek sambungan grafting. Ini ada dua macam. Yang sebelah kanan ini saya sambung hanya satu warna. Ini sudah pernah saya ambil videonya. Namun yang sebelah kiri ini saya sambung dua warna. Ya, seperti yang ini. Ini dua warna, ini warna lokal yang di atas. Ya. Kemudian ini yang cantik warnanya seperti ini. Sangat cantik sekali. Kalau ini merah, ini warnanya agak mau ke hitam-hitaman kalau sudah lama. Ini ya, sangat cantik juga. Ini merah tua. Kemudian kalau yang di belakang yang besar bonggolnya, ini tanaman lama yang cukup lama, sudah tahunan saya pelihara. Namun penataan akar masih belum, tapi sudah kekar akarnya. Ini pot, sudah pot 35, sudah penuh. Itu kita akan angkat lagi nantinya, naik ke atas. Ini bunganya juga lagi cukup banyak, tapi masih belum terlalu subur. Ini berapa hari di dalam ini, tidak di luar. Kurang penyiraman juga. Ini koleksi-koleksi kami di tempat kami ini, di tempat usaha bunga. Yang banyak ini yang bunga adenium semacam ini cukup banyak sekali, mau ribuan mungkin ada. Kalau ini masih istilah sambungan, jadi saya beli awal dari Jawa. Hasil sambungan juga, kemudian kita di sini kita grafting lagi. Oke sahabatku, mungkin ini saja video saya. Semoga dapat memberi informasi yang baik atau bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Oke sahabatku, yang belum subscribe silakan di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Oke sahabatku.